If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. Nabila,
Wow.
Habibi boleh. Dari tahu. Dengerin. Ini semuanya dengerin. Habibi mau baca surat Al-Maun. Pakai apa aja?
aja ya. Ya, Indonesia-nya aja. Indonesia-nya biar. Ini tuh langsung artinya maksudnya. Jadi kan bisa dilihat ya di Quran kalau Arabnya surat Al-Maun ayat 1 artinya tahukah kamu orang yang mendustakan Thank you.
cantik. Fadalikal ladhi yadu'ul yatim.
itulah orang yang mengadik anak yatim ya. Dari orang yang mendustakan agama itu, yang pertama di sini adalah orang yang menghardik anak yatim. Apa itu menghardik? Ada yang tahu menghardik? Menghina, ya, ya membuli, ya, menghardik, mentelantarkan, terus dan banyak lagi gitu ya. Nah, dulu ya dengerin, dulu udah ini udah tulisnya duduk, udah tulisnya duduk ya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada zaman Rasulullah ada seseorang anak kecil, dia seorang yatim ya. Yang orang yatim itu orang yang ditinggalkan oleh bapaknya. Nah kemudian pada saat situasi lagi momen Lebaran, ya momen Lebaran, dia bersedih, dia nangis karena nggak bisa Lebaran sama orang tuanya, sama ayahnya, karena ayahnya itu ikut peperangan dan meninggal di tempat perang. Ya. Terus Rasulullah melihatnya. Kemudian oleh Nabi Muhammad itu dihampiri ya, disamperin sama Nabi Muhammad. Terus ditanya, kenapa saya bersedih? Karena ayah saya mengikuti perang dan beliau itu kafir. Nah, kayak gitu. Maka kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, maka kamu sekarang menjadi anak saya gitu. Jadi Rasulullah menganggap dia sebagai anak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin ya. Jadi ketika kita melihat orang yang tidak mampu, orang yang kekurangan ya, maka kita harus memberi sebagian harta kita agar tidak apa? Agar tidak disebut mendustakan agama. Nah, kemudian yang keempat itu fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa orang-orang yang sholat celaka? Kenapa orang-orang yang sholat celaka? Karena dijawab oleh ayat keempat, oleh ayat kelima ya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang sering lalai dalam sholatnya di akhir-akhir ya, bahkan sampai meninggalkan sholat. Siapa di sini yang belum bolong sholatnya dari subuh, duhur, asar, maghrib? Siapa yang gak bolong? Nanti Allah kasih sesuatu. Siapa? Ada gak? Siapa yang gak sholat subuh? Aku. Siapa yang gak sholat? Siapa yang sholat subuh? Ada gak? Yang sholat duhur? Aku. Yang sholat asar? Aku. Ya. Yang sholat maghrib? Aku. Yang sholat? Aku. Ada nggak sholat? Sholat nggak maghrib? Sholat nggak kamu? Kembali. Sholat. Nah, tapi masih ada yang bolong ya. Aku bolong.
kemudian orang yang berbuat ria. Orang yang berbuat ria, ria itu apa ria? Ria ricis. Ria ricis mah YouTuber. Artis YouTuber. Nah, ria itu, ria itu ini, ria itu aku ada. Jadi dia itu sombong, ya. Ria, ya. Nah, itu ria itu. Misalkan gini, AA punya uang 2.000, terus mau sodako. Terus dibilang-bilang tadi sodako, maksudnya 2.000, oh tadi sodako nih, saya sodako. Nah, gitu. Jadi saya sodako. Nih apa, saya tadi nolong orang gitu. Tapi gitu ke orang-orang bilang ya bahwa dia berbuat baik. Nah itu namanya Ria. Ada dulu. Bye.
nanti bulan depan ya, nanti kita potong ya. Dari penjelasan tadi, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak. Apa? Ya, nanya apa? Nggak. Aku. Jadi? Aku. Atau ada yang mau menjelaskan ulang? Aku. Boleh. Jangan dibaca, dijelasin. Jadi gimana? Ya, jadi sebelumnya duduk dulu. Nah, sebelumnya nanti dulu. Oh, nih. Jadi orang-orang yang mendustakan agama itu diantaranya adalah satu, orang-orang yang menghati anak. Dua, orang-orang yang enggan memberikan, yang tidak memberikan bahkan orang miskin. Yang ketiga apa? Orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholat. Yang keempat, orang yang riya. Yang kelima, orang yang enggan memberikan bantuan ya. Jadi orang yang mendustakan agama itu ada lima. Orang yang menghardik anak, orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin, orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya, orang yang riya. Kelima, orang yang memberikan bantuan. Udah nulis semuanya? Coba sebelum kita tutup, ya tetap saya. Siapa yang ngebolong? Kita sekarang kuis. Sebelum bulan kita ada mau kuis gak? Apa? Kita games-nya pasti ada. Ada apa? Ada ham? Iya. Siapa yang mau hadiah? Oke. Sebelumnya kamu nutupin dulu ini. Sebelumnya coba siapa sobat sebutkan yang bisa berdiri sini. Sebelumnya siapa sebelumnya sebutkan salah satu orang dulu yang ngacung nanti di depan ini. Sebutkan salah satu orang yang mendustakan agama. Sebutin siapa? Siapa orang yang mendustakan agama? Siapa? Ya, dia. Tahu enggak? Orang yang tidak
mendustakan orang? Islam. Coba sebutin salah satu orang yang mendustakan agama. Orang? Orang-orang yang sholatnya itu orang yang lalai dalam orang sholatnya. Bagus, duduk. Bagi. Yang sudah disebutin, jangan disebutin lagi. Duduk. Orang apa? Siapa orang yang mendustakan agama? Duduk dulu yang nanti, yang kita tidak. Duduk yang nanti. Siapa? Mangga. Tadi udah ada orang yang enggak beramal orang miskin, sama orang yang lalai dalam salatnya. Apa? Siapa? Tahu enggak? Udah tadi orang-orang yang lalai udah. Oh, orang-orang yang celak. Tinggal ada di sini. Lalu? Apa? Lalu? Orang yang menghar anak yatim. Oke. Duduk. Duduk, udah. Nanti dibagi aja. Kedua. Siapa? Sini. Ayo, opo. Siapa? Siapa orang yang mendustakan agama? Sebelumnya ditutup dulu, nanti udah ditutup kita bagi-bagi ya. Oke.
Bagi-bagi apa? Bagi-bagi iPhone. Oke, kita foto-foto dulu. Halo.